Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Jo Kuliner. Kali ini Bang Jo Kuliner akan melihat secara langsung pembuatan harum manis produsen dari MJ atau Maju Jaya di Ponorogo, dulur. Jadi harum manis rambut nenek itu adalah kuliner langka, dulur. Ini ternyata di Ponorogo juga ada yang membuat, dulur, dan ternyata sudah berproduksi selama kurang lebih 1 tahun lebih, dulur, ya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung ke TKP. Ini, dulur, Bang Jo sudah berada di Ponorogo, tempat produksi harum manis rambut nenek. Ini adalah kuliner legendaris atau kuliner zaman dulu, dulur, ya. Ini di Dukuh Jogo Wangsan RT1 RW1 Kemuning Sambit Ponorogo, dulur, di rumah Mas Jaini, dulur. Oke, dulur, enggak usah lama-lama, kita langsung ke TKP untuk melihat proses pembuatannya seperti apa, dulur, ya. Bang Jo sangat penasaran, kalau makan harum manis itu sering, cuman melihat proses pembuatannya itu belum pernah, dulur. Ini langsung kita lihat sama-sama, dulur. Oke. Ini pembuatan apa, Mas? Ini namanya pembuatan proses pembuatan rambut nenek. Rambut nenek. Iya. Ini bahannya apa nih? Ini bahannya gula. Gula ya, dari gula pasir. Gula pasir murni. Iya, gula pasir murni. Gula murni. Ini lor, gula pasir murni. Kualitas paling bagus ini gulanya. Ini lor, gulanya. Wah, lembut banget, Mas, gulanya, Mas. Pembuatan karamel, Mas, ya? Iya, kita bikin karamel dulu. Kita bikin dulu karamelnya. Pembuatan karamel dulu. Ini dulu proses pembuatan harum manis rambut gimbal nenek. Rambut nenek, ya? Iya, rambut nenek. Rambut nenek. Ini pembuatan karamelnya. Nah, ini masih panas, Mas, ini. Ini masih panas, Mas. Kalau dipegang panas, Mas? Ya, panas ini. Nah, panas. Nah, butuh istilahnya trik-trik khusus lah. Butuh ketelatenan. Ketelatenan, iya. Ini dulur proses pembuatan rambut nenek atau harum manis secara tradisional. Ya. Ini kuliner unik, kuliner zaman dulu, dulur. Oke, dulur. Kali ini Bang Jo sudah berada di Maju Jaya, Ponorogo, Jawa Timur. Yaitu di tempat produksi harum manis rambut nenek. Jenis itu, lur, saya bersama Mas Jaini. Alamatnya itu di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, lur. Ini Mas Jaini lagi proses pembuatan karamelnya. Jadi harus telaten, Mas, ini, ya. Iya, ini kalau gula ndak mateng, Mas, itu ndak jadi nanti. Oh, ndak jadi, Mas, ya. Ndak jadi. Ini harus mateng ini. Ini harus mateng. Berarti proses ini, Mas, yang susah atau proses yang lain yang susah itu pembuatan? Ya, ini yang susah. Oh, ini yang kita susah. Kita harus, ya, bisa mengapali gula yang mateng gimana, kan gitu, ya, harus bisa. Itu warnanya sampai kemerah-merahan. Ya. Kalau gula yang mateng itu ini, Mas, gilap. Gilap. Mengkilau, Mas, ya. Mengkilap, ya. Mengkilap. Ini mateng, ya kan? Ya, ini. Nah, ini. Nah, ini tak pegang enggak apa-apa ini. Nah, ini sebenarnya panas ini. Gula ini. Jadi proses harum manis di sini itu tanpa bahan pengawet, ya, Mas? Iya, tanpa, ya, murni. Aman, sehat untuk dimakan mulai anak-anak dan orang dewasa, dulur, jadi aman. Nah, ini kita pindahkan. Ini kan sudah mengental. Iya, mengental, dipindahkan kemana nih, Mas? Ya, ini ke ini tempat pemrosesan. Ya, tempat pemrosesan. Nah, terus ini mau tanya, Mas. Kalau yang ini untuk apa nih, Mas? Ini campurannya ini. Oh, campurannya. Iya, ini. Kalau ini apa nih, Mas? Warnanya coklat nih. Itu terigu sama minyak itu. Terigu sama minyak. Minyak sayur atau minyak apa, Mas? Minyak sayur. Oh, terigu sama minyak sayur, dulur, ya. Jadi Anda enggak usah khawatir, bahannya aja terigu. Berarti banyak sekali protein yang jelas. Terigunya sama gula.
ini dulur proses. Ya, ini proses ya, penarikan. Oke, ya. Dulur, kita lihat aja karena Bang Jo baru pertama kali melihat proses pembuatan aroma manis secara manual. Jadi memang pembuatannya secara manual, tidak ada cara modern, dulur. Kalau menggunakan cara modern susah ya mas ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa ya. Pakai mesin tidak bisa. Tidak bisa, harus gak secara bisa. Manual seperti ini. Ini panas banget loh mas ini. Ini panas mas ya? Panas ini sini. Nah, coba pegang loh. Panas coba, ini. Pegang. Nah. Ini dulur, Bang Jo akan mencoba meraba. Nah. Ternyata panas. Panas ini. Kirain dingin karena tadi sudah ditaruh di atas air. Nah, panas. Ini Mas Jai ini lagi proses akan ditarik katanya. Gak tahu proses penarikannya seperti apa. Kita lihat sama-sama, dulur. Jadi makanannya makanan sehat ini, dulur. Kok dipanjangkan itu, Mas? Nanti bikin lingkaran. Bikin lingkaran ya. Bikin lingkaran. Jadi ini enggak bisa loh mas, pakai sarung tangan enggak bisa. Oh enggak bisa ya. Enggak bisa. Kalau jadi pakai sarung tangan seperti plastik enggak bisa ya mas. Enggak bisa, enggak bisa. Karena tangan sama gula ini harus bisa menyatu. Iya. Ya kan, kalau pakai sarung tangan nanti kan gimana ya, enggak bisa lah pokoknya. Ya kan. Nah, licin mas ya. Ya ini bikin bulatan gini. Bikin bulatan terus kemudian dimasukkan. Nah gitu. Oh, seperti itu. Nah, terus kita, kemudian kita taruh adonan. Oh, adonan. Adonannya ini. Ini kuliner langka, dulur. Dari Ponorogo, Jawa Timur. Mungkin di kabupaten lain juga sudah ada, tapi jarang-jarang. Sudah jarang-jarang. Baru kita panasi, mas. Ini terigu ini kita olah lagi, kita panasi. Iya. Ini di bawahnya ada kompornya, mas. Oh, dipanasi nih, mas ya? Nah, itu di bawah itu ada kompornya. Kita panasi dulu. Jadi ini terigunya panas, ya dah. Ini juga panas. Ini pemasarannya sampai di mana aja, mas? Ya, alhamdulillah, Mas Jaya, aroma manis rambut nenek ini nyampe Madiun, iya. Ya kan? Iya. Magetan, ya kan? Trenggalek, bahkan di luar negeri juga ada. Oh, sudah ada ke luar negeri. Kemarin ke Hong Kong sama Singapura. Ke Hong Kong sama Singapura. Iya, sudah. Ini juga setiap wilayah di kabupaten, kecamatan di Ponorogo sudah ada salesnya juga, nih. Sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Sudah ada. Usaha harum manis ini sudah berapa lama nih? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Jadi sebelum ada COVID-19 mas ya? Iya, sebelum ada COVID-19. Jadi ini produknya MJ, MJ mas ya? Iya, MJ. Jadi sudah sampai di Hong Kong dan Singapura dulur. Biar panas dulu nih mas. Biar panas dulu. Tidur, proses pembuatan harum manis itu harus telaten dan sabar tidur. Tidak. Ini mencampur mas ya? Iya, ini kita campur. Proses pencampuran ya. Iya, jadi terigu tadi kita campur, ya kan? Dengan karamelnya. Karamelnya tadi. Ya, kita puter-puter. Biar letur dulu. Tidur, prosesnya itu tidak semudah yang Bang Jo bayangkan tidur ya. Jadi harus bertahap. Nah, ini proses penarikan ini mas. Oh, penarikan ya mas. Ya, proses penarikan seperti itu dulur. Nah itu seperti itu pembuatannya harus secara manual ya, jadi tidak menggunakan mesin. Nah seperti itu dulur, perjuangan pembuatan rambut nenek. Ini sampai berapa lama mas kira-kira muternya seperti ini? Kurang lebih ya 10 menitan lah. 10 menitan? Iya 10 menitan. 10 menitan ya. Nah. Oh, jadi semakin lama diputer itu kok semakin kayak pecah mas ya? Iya. Pecah, nah. Terus pecah ini dulu ya. Ini bantu saya lihatkan lebih dekat.
Ini dulur buat teman-teman yang sudah memakan rambut manis, rambut nenek air manis produk MJ Ponorogo. Ini seperti ini prosesnya dulur ya, tidak semudah yang kita bayangkan dulur ya. Yang pasti sehat ini makanannya dulur ya, tanpa bahan pengawet. Saya tegaskan lagi, tanpa bahan pengawet dulur ya. Nah seperti ini. Ini sudah mulai pecah-pecah mas ya. Sudah mulai berserabut. Mulai berserabut dulur ya. Sudah mau keluar rambutnya. Rambutnya sudah keluar. Produk MC Ponorogo. Ini dulur sudah kelihatan banget rambut neneknya. Ya. Ini kalau kebanyakan. Jadi kalau produk di sini ada berapa rasa mas? Rasa selain rasa original? Ada 4 rasa original. Iya. Rasa durian. Iya. Strawberry. Sama pandan. Oh rasa pandan. Jadi bermacam-macam varian dulu. Iya. Nah ini sudah berserabut nih. Oh berserabut ini. Nah. Jujur sudah kelihatan serabutnya sudah keluar. Ya. Terus kita tarik terus ini. Iya. Ini benar-benar kuliner unik, kuliner legendaris, kuliner zaman dulu juga. Kok tidak putus mas itu ya? Oh enggak putus. Aman ya mas? Aman, enggak putus. Nah. Nanti kalau sudah dingin nanti putus sendiri. Kalau dingin sudah putus sendiri mas? Putus sendiri. Ini kan masih hangat-hangat kuku lah ini. Iya. Ini masih hangat lah ini. Masih hangat ini. Ya, jadi ya, serabut. Sudah jadi rambut neneknya. Nah. Kalau yang ini rasa original mas ya? Ini strawberry mas. Strawberry ya? Ini strawberry nih. Ini strawberry nih. Nah ini strawberry. Terus kita putar terus. Biar menghasilkan semakin mengembang mas ya? Iya mengembang. Semakin diputar terus semakin mengembang ini. Nah biar terus kita putar terus. Iya ya. Biar menghasilkan rambut nenek yang bagus, kualitas bagus. Kualitas bagus super. Ya. Nah. Seperti itu juga prosesnya. Jadi tidak semudah yang Bang Jo bayangkan. Saya kira itu mudah pembuatannya, mas. Oh, sulit mas. Sulit ya. Kita harus istilahnya belajar dulu, mas. Iya. Yeah. Benar belajar dulu, mas. Saya dulu tuh belajar itu nyampe 1 tahun mas baru bisa. 1 tahun mas. 1 tahun baru bisa. 1 tahun baru sempurna ketemu. Baru sempurna ya. Yeah. Nah ini sudah putus nih. Kalau sudah putus sendiri itu berarti sudah jadi mas. Sudah jadi, ya ini kan panjang. Iya. Nah, habis ini kita taruh ke proses pengembangan. Ya di sini. Oh dipindah mas ya? Iya dipindah sini. Oh di situ dikeringkan dulu supaya dingin. Nah, dikeringkan dulu. Nah, dikeringkan dulu. Ini dulur pembuatan harum manis industri rumahan MJ Ponorogo. Nah, ini kita dinginkan sebentar ini, mas. Oh, sebentar aja, mas. Ya, sebentar aja. Nanti biar mecah-mecah. Kalau tadi kan belum mecah di situ. Iya, sayangnya ini bulan puasa, mas. Kalau tidak bulan puasa, saya penasaran, pengen mencicipi. Ah, boleh nanti. Iya, ya, kan ya. Nanti kalau sudah nunggu Lebaran, mas ya. Iya, oke. Sudah nunggu Lebaran. Ini kan mengembang, mas. Iya. Nah, kita taruh gini, mas. Jadi banyak banget, dulu. Nah, ini kan misah. Ya. Ya. Padahal cuma sedikit tadi mas, sedikit langsung berkembang banyak. Bisa. Ya. Berarti setiap hari produksi terus mas ini ya? Produksi terus mas. Iya. Kita bisa tembus satu hari itu 30 tarian mas. 30 tarian. Iya. 30 tarian ini mas. Iya. 30 tarian ini berarti kita membutuhkan gula
30 kilo. 30 kilo sehari mas ya. Iya, karena yang sudah jadi ini, iya, ya kan, ini juga 1 kilo, persis sama takaran gula tadi. Oh, ini satu gula 1 kilo mas ya? Ah, ini gula 1 kilo. Iya. Nah, ya. Cantik kan? Cantik mas, ini terus mengembang ya. Iya. Terus mengembang. Jadi ini dulu teksturnya itu lembut banget, tidak kasar. Nah, teksturnya lembut banget, tidak kasar. Nah, ini kan mengembang. Mengembang banget ini. Produk ini, MG. Ini kan sambil dingin. Jadi kita dinginkan. Nanti kalau sudah dingin, kita masukkan ke toples. Oh, dimasukkan ke toples dulu. Iya, sebetulnya kita masukkan ke toples. Nah. Terus kan bisa kan mecah-mecah gitu kan, mecah-mecah sendiri, serabut ya, sendiri. Pecah-pecah membuat serabut sendiri. Ya. Seperti ini dulur jadinya. Teksturnya itu lembut banget dulur ya. Jadi kalau yang ada seperti ini juga manis katanya anak-anak itu seperti permen katanya. Iya, kalau zaman dulu itu anu mas. Katanya orang tua-tua itu kalau yang kayak istilahnya kayak kenur ya. Iya, kayak kenur. Nah, kayak kenur itu kayak zaman dulu katanya itu obatnya mas itu kan. Obatnya. Obatnya habis manis kalau dulu itu dikasih jahe. Oh, dikasih jahe mas. Iya, kalau zaman dulu dikasih jahe mas. Dikasih jahe. Nah, ini sudah mas. Kita masukkan ke sini mas. Oh, dimasukkan ke toples mas. Nah, kita masukkan ke toples. Itu enggak apa-apa, itu yang warna kuning. Itu rasa ini, Mas. Rasa apa ya? Durian. Oh, rasa durian. Nah, kita masukkan ke sini enggak apa-apa. Nanti juga enggak nyampur kok. Beda nah, ya, Mas. Beda soalnya. Enggak bisa nyampur ya. Enggak bisa nyampur. Nah, beda. Nah, kita masukin. Nah, kita masukin. Kelihatannya mudah ya, Mas? Bikin kelihatannya ya, Mas. Mudah. Ternyata susah banget. Enggak bisa saya, Mas. Nah, ini ya teksturnya ini ya. Teksturnya lembut banget ini. Ya, lembut banget. Produk MG Ponorogo. Nah, itu. Ini dulur. Jadi harum manis yang sudah jadi ini sudah dipak seperti ini dulur ya. Dipak seperti ini. Ini produknya MG. Produknya MG Ponorogo. Rambut nenek harum manis ini diproduksi Ponorogo Jawa Timur. Ini seperti yang dipak kemasan kecil dan ini juga ada kemasan yang agak besar dan ini juga ada kemasan gelasan dulu ya. Kemasan gelasan. Terus ada kemasan kotak lagi. Seperti ini dulu. Jadi ini aman untuk dikonsumsi karena tanpa bahan pengawet. Seperti ini dulu. Dan ini dulu produk MC itu sudah mengantongi izin resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Jadi dulu. Jadi sudah jelas aman untuk dikonsumsi. Dan ini mas, saya mau tanya, terinspirasi dari mana mas buka usaha harum manis itu? Oh, kalau ini ya, mas, kita dari keluarga. Dari keluarga ya? Dari keluarga, istilahnya turun temurun. Turun temurun ya, dari keluarga turun temurun dulu ya. Iya. Nah, ini dari keluarga dari istri mas. Oh, keluarga dari istri. Iya. Jadi kalau ini prosesnya mulai sempurna itu berapa tahun mas? Anda bisa itu yang tadi itu loh, seperti apa tadi? Itu gimana ya? Susah. Prosesnya itu saya itu belajar 1 tahun mas baru bisa. Satu tahun baru bisa ya. Dan itu pun gimana ya? Hasilnya itu kurang maksimal, ya. Kurang maksimal ya kan? Tapi sekarang alhamdulillah, ya, alhamdulillah mas. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Jadi memang setiap usaha itu butuh perjuangan mas ya? Iya butuh perjuangan mas. Iya. Butuh perjuangan. Dan ini gimana mas cara pemesanan harum manis nenek di sini itu mas? Oh, kita sudah menyebar sales mas. Iya, kalau di Ponorogo? Kalau di Ponorogo itu untuk wilayah bagian timur
Timur Utara ya. Timur Utara. Itu ada sales saya itu yang ada di Pulung, Mas. Ada di Pulung juga ada, Mas. Ada, itu sales, Mas. Itu sales, iya. Salesnya itu ada di Pulung. Jadi untuk wilayah Pulung dan sekitarnya nanti bisa iya. memesan lewat saya, tepatnya itu di selatan Pasar Pulung. Selatan Pasar Pulung. Iya, gitu, tepatnya di belakang Swalayan Amako kalau nggak salah. Namanya Mas Antok lah. Ya. Oh, di daerah situ. Mas Antok Pulung. Ya. Mas Antok Pulung. Iya. Dan untuk wilayah Madiun. Juga ada Mas Madiun. Oh, ada. Ada punya sales. Ada. Iya. Itu tepatnya di belakang Pasar Besar Madiun. Pasar Besar Madiun, Mas. Iya. Pasar Besar Madiun. Di situ ada, sales saya juga ada. Nanti bisa menghubungi saya dulu, enggak apa-apa. Nanti iya. saya linkkan untuk wilayah Madiun, Pulung, iya. itu saya linkkan. Iya. Bahkan juga ada di barat. Kita ada di Sumoroto. Juga ada, Mas, ya. Ada. Itu tepatnya rumahnya itu di sebelah barat Pasar Sumoroto. Iya. Itu namanya Mas Arasid. Itu Mas pemegang Arasid. Produk MG. Pemegang produk MC ya, iya, dari Sumoroto. Iya. Tapi kalau anu Mas, untuk teman-teman yang di luar negeri gimana ini Mas? Oh, di luar negeri. Cara pemesanannya? Kita lewatnya lewat online. Lewat online ya. Jadi menghubungi siapa Mas? Nanti. Sampean sendiri ya? Saya sendiri. Langsung saya ya, tidak apa-apa ya? Saya sendiri tidak apa-apa. Iya, nanti dulur nomor WA-nya Mas Jaini dari produk MC nanti saya taruh di link deskripsi dulu ya. Kalau Anda buat teman-teman yang ada di luar negeri seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia dan lain-lainnya Mas ya. Iya, iya.